kau menaati. Katakanlah di kau Allah Alam. Orang alim itu enggak malu mengatakan la adri, aku enggak tahu, atau Allah Alam, Allah yang lebih tahu, Allah yang tahu. Seorang alim ini harus begitu. Bukan jadi orang alim kalau masih malu mengatakan la adri. Jadi apa? Jujur. Namanya kemarin juga insaf, sama insaf. Bagian insaf juga. Banyak orang enggak insaf. Karena keluarga, karena ini, karena miliknya, enggak insaf. Karena malu. Itu bukan sifat orang alim. Sifat orang alim. Wamin adabi di antara adab orang alim ayat pula dia berkata la adri, aku nggak tahu. Allah Allah alam atau Allah yang lebih tahu. Ini sifat orang alim. Idza su'ila amma la ya'lamu, apabila dia ditanya tentang sesuatu yang dia nggak tahu, jawabannya la adri. Dan orang yang menjawab la adri sesungguhnya pintar. Kenapa? Pas orang enggak tahu jawabannya, enggak tahu. Bodoh, ya. Bodoh. Kalau orang kagak tahu jawabnya ke kiri, ke kanan, kemana kemana, salah. Berarti orang bodoh. Kenapa? Bukan timpalannya. Jadi sesungguhnya orang yang enggak tahu dia jawab enggak tahu. Orang pintar. Orang pintar. Pintar benar. Orang pintar benar. Jadi, ya, kalau orang enggak tahu dia jawab tapi tidak sesuai dengan jawabannya, pintar keberingan. Pintar juga keberingan, saking pintarnya diputar-putar. Namanya pintar keberingan. Waqad ruya fil asari an Ibnu Umar radhiyallahu anhu, sumun telah dilihatkan dalam asar berapa sahabat daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ya, kau makan perkataannya al ilmu salasatun, ilmu itu ada tiga, kita mentaati kun wa sunnatul mawdiyatun wa la adri, ada tiga ilmu kita mentaati kun, kitab yang berbicara Al-Qur'anul Karim, Al-Qur'anul Karim kitab yang ngomong wasunnatun madiyatun, dan sunnah yang tahu sunnahnya wala adri dan la adri. Ini ilmu satu, ilmu ada tiga, kata Ibnu Umar Abdullah bin Umar. Berarti apa? Kalau orang menjawab la adri kalau dia enggak tahu, itu termasuk minal ilmi. Minal termasuk ilmu, dan orang yang minal alami termasuk orang. Qala Imam Muhyiddin An-Nawawi rahimahullah min ilmil alimi ayakuna fima la ya'lamu la a'lamu aw qadha a'lam. Berkata Imam Muhyiddin An-Nawawi rahimahullah min ilmil alimi, di antara ilmu orang alim adalah ayakula, dia berkata bahwa dia berkata fima la ya'lam, pada apa yang dia enggak tahu, jawabannya la a'lam, aku enggak tahu. Awil a'lam atau Allah a'lam. Ini orang alim. Ini orang alim. Kalau dia orang alim, kalau dia jawabnya kesono kemari enggak sesuai dengan jawaban, dia bukan orang alim, walaupun tampaknya alim. Kadang kita lihat ustadz ini jawabannya ini, ustadz ini jawabannya begini, yang benar yang mana? Padahal sama-sama mazhab Syafi'i. Saya pernah melihat YouTube gitu,
satu pertanyaan jawabannya ustadznya banyak, jawabannya beda-beda. Yang benar mana? Berarti ada yang salah. Berarti ada yang jawab-jawabannya. Ada yang jawab-jawabannya. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan kita termasuk yang seperti ini, yang benar. Amin ya Allah. Ya, manusia kita ya terbatas, pasti ada yang kita nggak tahu. Ya saya katakan pasti ada yang kita nggak tahu atau kita lupa. Kamu tahu kiai-kiai yang satu-satu yang ada di YouTube itu pasti ada yang nggak tahu. Ya, saya katakan pasti ada yang nggak tahu. Kalau semua dia tahu, orang gila. Ya, orang dibatalkan. Manusia itu adalah ya, para insan makhluk tawalisnya. Manusia itu tanpa salah kan? Pasti dia nggak tahu. Ya, kalau kita nggak tahu, bilang saya nggak tahu atau belum ketemu kita kan? Seperti tadi orangnya, saya belum punya kita, belum ketemu kita kan? Tapi yang ada begini, yang ada begini. Mungkin lebih jelasnya tanya kitabnya apa ada? Nah, jelas. Karena yang tadi cross check, konfirmasi, minta konfirmasi. Mungkin kita termasuk orang yang selamat dan beruntung. Allahumma. Amin, amin, ya Rabbal 'Alamin.